Solution dan sama Sonora. Balik lagi di channel Sonora FM Bangka bersama Angie Merinda, penyiar The Motion ya, 94.4 FM. Dan Angie berharap semuanya sehat, karena kalau sekarang kita gak tahu, ini new normal ya, sudah kembali perlahan-lahan sudah new normal. Jadi kayak mall sudah dibuka, rumah ibadah sudah dibuka juga, tempat-tempat ibadah sudah mulai rame gitu. Tapi tetap harus menerapkan physical distancing, oke? Okay? Angie mau masuk ke informasi aja langsung. Ini ada informasi, pengen banget bahas Hyun Bin, kapten Ri-nya di Crash Landing on You, yang gue ngefan banget sama dia. Gak banget. Jadi kemarin itu melalui akun Instagram Face Entertainment ya, itu adalah akun Instagram official resminya Hyun Bin, agensinya punya dia gitu kan, dia CEO-nya gitu, Fast Entertainment. Dia mengungkapkan sebuah tulisan surat gitu, dan itu bikin baper. Dia sulit banget sih bikin surat kayak gitu. Gue berasa dikirimin dia surat gitu. Gak apa-apa ya, halu adalah kegiatan sehari-hari. Jadi kita bebas mau halu setiap hari juga gak apa-apa gitu ya. Isi surat itu adalah dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada fans yang selalu mendukung dia, tapi dia tidak bisa membalas. Dia hanya bisa membalasnya dengan cara bersikap baik katanya. Dan dia juga bilang, tolong sehat, tolong kalian tetap sehat katanya. Gue berasa diperhatiin. Gue gak tahu ya kalau teman motion ya, kalau gue sih berasa gue diperhatiin gitu. Tolong Angie kamu sehat. Agak-agak halu sih, halu yang berlebihan ya kayaknya ya, karena kayak ini kan buat semua fans yang ada di seluruh dunia gitu kan. Tapi Hyun Bin juga mengatakan dia suka gitu, dia senang dengan dukungan, supportnya, dia menerima semua itu dengan baik, makanya dia berterima kasih. Di samping itu juga surat yang dia tulis adalah mengabarkan kalau sekarang dia sedang melakukan project baru, sedang melakukan syuting lagi gitu. Kalau nggak salah di New York ya, gue nggak tahu. Apakah dengan Yeon Seri ataupun Son Ye Jin? Gue ngefan banget sama pasangan ini. Buat teman motion yang mungkin belum nonton Crash Landing on You, silahkan nonton karena bagus banget. Gue nggak akan spoiler, tapi bagi yang udah nonton, gue yakin banget kalian nggak akan bisa move on. Walaupun sudah banyak film-film drama-drama Korea gitu, tapi tetap kayaknya pikiran gue tuh ke Hyun Bin terus gitu, ke Kapten Ri. Gue nggak ngerti, ini orang cakep banget. Baiklah teman-temannya dan sahabat Sonora, kalau kamu pengen tahu isi surat Hyun Bin, bisa langsung lihat di Instagramnya Face Entertainment. Itu ada di Instagram, itu adalah akun resmi, akun official dari agensinya Hyun Bin, yang di mana agensi itu adalah punya dia, dia CEO-nya, ada banyak artis di situ. Jadi buat teman motion, kamu boleh lihat, kamu cari sendiri aja artinya. Artinya dia ucapan terima kasih dia kepada fans. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.